Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Bagus Taruna Vlog. Jadi pada sore hari ini aku mau review keberangkatan bus Intra di Terminal AK Pekanbaru. Nah, terpantau ada 2 unit Intra ya. Nah, salah satunya nih Intra AC tepat di belakang aku nih ya. Kira-kira seperti apa keramaian hari ini ya dan keseruannya? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Jadi pada sore hari ini terpantau ada 2 unit bus Intra. Yang pertama nih bus Intra 25 anti gosip, keberangkatan jam 5 sore dari Pekanbaru tujuan Siantar. Untuk ongkosnya Rp165.000 ya. Jadi ini artisnya bus Intra nih yang berangkat dari Pekanbaru. Jadi buat teman-teman yang berangkat hari ini beruntung banget ya naik bus Intra 25, karena nih luar dalam nih benar-benar keren nih busnya. Nah, untuk yang trip terakhir hari ini ada Intra 68. Ini bus AC trip terakhir ya, keberangkatan jam 7 malam dari Pekanbaru tujuan Siantar. Jadi hari ini ya tepat bulan puasa nih. Jadi lumayan juga kalau kita lihat nih sewa untuk di bus Intra ya. Sekarang kita coba lihat bus Intra 25 yuk. Sekarang kita coba masuk dari belakang aja ya. Kalau kita lihat ini ada ramai nih. Di belakang nih juga udah ada yang duduk ya. Nah, ini dia. Jadi luar biasa nih penumpang bus Intra pada sore hari ini ya. Nah, kalau kita lihat nih cukup ramai ya penumpang bus Intra ya. Sudah full seat sampai belakang. Ini bus Intra ekonomi 25 keberangkatan jam 5 sore ya. Jadi luar biasa kepercayaan bus Intra nih ya. Luar biasa. Ini ada yang baru ya dari bus Intra 25 ya, cukup ramai ya. Ini kenapa hilang nih satu nih bang? Jatuh? Aturan 4 ya? Apa yang ngeliatnya? Iya. Kiri kanan. Oh iya iya. Ini dia ya bus Intra 25 anti gosip. Untuk di bagian depannya ini full variasi ya, dari boneka-boneka, lampu variasi, ada winglet. Nah, untuk wingletnya ini info Bang Repal ini hilang satu ya, kemarin nabrak kayu katanya, jadi lepas satu. Cuman mau dipasang satu lagi, sudah dipesan ya katanya ya. Nah, ini untuk lampu-lampu variasinya juga banyak ya, luar biasa. Nah, ini ada kaca-kaca juga nih, unik-unik juga nih ya, ada kaca-kacanya ya. Jadi ini bus Intra artisnya Siantar Pekanbaru nih ya. Sangat recommended banget nih naik Intra 25 ke Siantar. Kita coba masuk dari depan ya. Untuk penumpang bus Intra 25 cukup ramai nih sampai belakang. Mau kemana kak? Mau ke Siantar? Cukup ramai ya. Jadi ini kita ikut ke peron ke depan ya. Nah, ini bus Intra 25 nya berangkat tepat jam 5 sore. Nah, ini bus Intra 25 nya berangkat ya tepat jam 5 sore. Untuk penumpang nih ramai banget nih ya, bisa dibilang full seat, luar biasa. Jadi hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Asli ini bener-bener keren banget ya bus Intra 25 ya. Gagah banget nih dari depan nih. Jadi ini salah satu artisnya Siantar Pekanbaru ya. Sangat recommended banget nih. Nah, sekarang tinggal yang unit AC 68 ya di loket Terminal ke Pekanbaru. Jadi ini keberangkatan jam 7 malam. Untuk ongkos Rp185.000. Cukup terjangkau ya, sudah sampai ke Siantar. Jadi biasanya itu Intra AC trip terakhir yang jetliner ya, jetliner 18 ataupun jetliner 19. Tapi ini sekarang udah diganti sama
Intra 68. Jadi pada hari ini yang berangkat dari Pekanbaru ke Siantar Intra 68 ya. Keren banget nih. Nah, sekarang kita coba lihat dalam bus Intra seperti apa ya, interior Intra 68 nih. Coba kita masuk ke dalam dulu ya. Nah, di sini ada toiletnya. Nah, ini ada toilet ya. Untuk di belakang juga ada ruang istirahat driver. Untuk jumlah seatnya totalnya sampai belakang ada 41 ya. Nah, di depan juga ada sekatnya. Untuk warnanya juga cantik nih ya, warna kursinya ya. Nah, sarung bantalnya juga warnanya cukup terang ya, warna hijau dan warna ungu. Di sini juga ada tempat penyangga kaki, jadi kaki kita nggak terasa pegel ya, luar biasa nih. Nah, kelebihan di Intra 68 ini juga ada untuk charger ya, charger HP bisa nih ya. Jadi setiap seatnya ada fasilitas chargernya. Nah, di depan juga di tempat sekatnya ada gorden ya. Jadi ini kelihatan seperti di rumah ya. Luar biasa nih, cantik. Ada gordennya. Oke, sekarang kita coba turun lagi ya. Karena ini nanti akan berangkat jam 7 malam. Jadi keren banget nih ya, bus Intra 68. Trip terakhir dari Pekanbaru ke Siantar. Mudah-mudahan nanti sewanya penuh ya, ramai. Berkah dari bulan puasa Ramadan ya. Sewa Intra tetap ramai ke Siantar. Oke, jadi sekian dulu review kita tentang bus Intra keberangkatan hari ini dari Pekanbaru, di mana ada Intra 25 dan Intra 68, trip terakhir keberangkatan ke Siantar. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.